الحمد لله الحمد لله القائل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar sentiasa berpesan dan terus berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketika Nabi Isa AS merasakan bahawa sekitarnya tidak membantu untuk menegakkan Islam, kebanyakan daripada pengikut-pengikutnya berpaling daripadanya, menyebabkan Nabi Isa merasakan keseorangan. Lalu beliau pun mengucapkan dengan satu ucapan yang dirakamkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Tatkala Nabi Isa merasakan bahawa kaumnya sudah kufur kepadanya, maka berkatalah ia, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi pembantu-pembantu kepada agama Allah ini. Maka tatkala Nabi Isa bercakap demikian, ada satu kelompok yang Allah menggelar mereka dengan Hawariyun, yakni pembantu, sahabat dan orang yang mendukung perjuangan Nabi Isa alaihi salam. Mereka pun berkata, qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billah. Berkata orang-orang Hawariyun ini, kamilah yang akan membantu agama Allah. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang Islam yang akan bersama dengan engkau wahai Isa alaihi salam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di saat ini ucapan Nabi Isa itu diulang kembali. Siapakah di kalangan kita yang akan merelakan dirinya untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah? Bukan hanya menunggu kemenangan Islam dan tunggu saat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, tetapi di manakah orang-orang yang ingin merelakan dirinya menjadi kelompok yang membantu Islam agar berada di tempatnya semula? Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati nasirina 'alal haqq. Akan ada di setiap zaman di kalangan umatku
mereka yang akan membantu agama ini, yang akan memenangkan Islam. Saya kira ucapan ini adalah untuk memanggil mereka-mereka yang boleh membantu semula Islam. Di dalam peperangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika berlakunya kecamuk di dalam peperangan Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika orang semua rasa takjub di zaman perang Hunain kerana jumlah Islam sedang banyak, ketika itulah datang ujian. Orang Islam berkecamuk lari kerana tentera musuh telah menyerang Islam. Masa itulah Nabi SAW menyuruh Bilal bin Rabah memanggil mereka-mereka yang beriman untuk membantu baginda SAW untuk kuatkan balik kekuatan bagi menghadapi kekufuran yang sedang bermaharaja lela di dalam peperangan Hunain. Nabi minta Bilal memanggil, usrukh ya Bilal, ya ashabas syajarah wa ya ashabas suratil baqarah halummu ilayya. Wahai mereka-mereka yang telah berbaiat di bawah pohon dalam perjanjian Hudaibiyah, wahai mereka yang membaca surah Al-Baqarah, marilah menyahut, menyambut bagi menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diperkotak-katikkan di dalam peperangan Hunain. Hari ini Islam sedang terbakar. Hari ini umat Islam sedang lemah. Di mana kelompok ashabu syajarah tadi? Di mana kelompok hawariyun tadi? Di mana kelompok ansarullah tadi yang sanggup bangun demi merelakan dirinya menjadi anggota bagi menaikkan semula Islam berada di tempatnya? Adakah kalian atau kita atau mereka yang lain, kita bimbang kalau kita tidak merelakan menjadi pembantu-pembantu Allah yang Allah Ta'ala akan buat? Wa yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan kita dengan kaum lain yang lebih baik dan setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sidang Jumaat, oleh kerana masa terlampau pendek mencemburui kita ini, saya mengajak siapapun anda yang memiliki kepakaran, ada kelebihan, bangunlah untuk bantu Islam dalam kepakaran anda. Anda yang tahu dalam satu bab, jangan biarkan Islam tidak pandai dalam bab itu. Anda yang pakar dalam satu bidang, gunakan kepakaran itu untuk menaikkan semula Islam. Kerana anda dan saya adalah hawariyun, pembantu kepada Islam. Kalau kita biarkan, lama-kelamaan umat Islam akan menjadi buih dan mereka akan dikerumuni oleh orang lain. Yang binasa nanti adalah anak cucu kita. Dan Palestin telah menunjukkan satu contoh bahawa bila umat Islam sudah hilang menjadi hawariyun, maka jadilah seumpama yang terjadi di Palestin. Jadilah seumpama yang terjadi di kawasan umat Islam minoriti. Jadilah di tempat-tempat yang kita merasakan sedih bila melihat kejadian tersebut. Jangan biar peristiwa meruntuhkan Islam terjadi dalam negara kita. Ayuh kaum muslimin yang mendengar khutbah ini, yang ada kepakaran, yang tahu untuk berbakti, jadilah hawariyun kepada Islam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita, jadikan kita sebagai anggota-anggota Allah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita menjadi orang-orang yang berjalan menuju keberkatan. Bahkan Nabi menyebut kepada kita, siru ala barakatillah, berjalanlah dengan keberkatan yang Allah berikan kepada kamu. Jangan tunggu, jangan diam, jangan tidak berbakti. Kerana orang-orang yang tidak berbakti pasti rugi di akhir usianya kerana mereka tertinggal daripada perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadilah yang seumpama Allah rakamkan dalam Al-Quran, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang terdahulu, muhajirin dan ansar, dan mereka-mereka yang kemudian mengikuti jalan muhajirin dan ansar, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Siapa yang ingin mendapat redha Allah, mari mengikut jalan muhajirin dan ansar. Berjuang, berjuang dan tidak berhenti untuk berjuang
jangan hanya cari makan, naikkan Islam bersama dengan cari makan kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وفرض علينا بالجهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة مكان المعظم سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, kau jadikanlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sultan yang beriman, ya Allah. Jadikanlah kepada baginda kebaikan dan kerahmatan, ya Allah. Kau jadikanlah kami semua rakyat jelata yang beriman dan menuruti perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami daripada COVID-19, ya Allah. Wabak penyakit yang sangat berbahaya. Tiada upaya untuk kami elakkan melainkan kau jauhkanlah kami daripada bala itu, ya Allah. Rabbana Rabbana anzil sakinatan fi qulubina ya arhamar rahimin. Kau turunkanlah ketenangan ke dalam hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah dunia kami baik, akhirat kami baik, dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha anil fahsya iwal munkari wal bang ya'zukum la'allakum tadakkarun fadhkurullahal azim yadhukurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salam.